saya ganteng guys, ganteng, jangan lupa subrek sama tombol klik. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Alami dalam peristiwa SJ182 ini dari bawah tuh muncrat ke atas tuh. Oh, sampai air dia langsung kayak gimana kalau kayak bom jatuh ke bawah air tuh. Dia langsung ada ledakan di dalam air. Iya. Tapi belum datang mereka di sini, Pak. Ada anak juga. Keluarga Bapak berapa orang, Pak, yang ikut di dalam pesawat itu, Pak? 4 orang, keluarga Pak. Istri saya satu, anak 3. Kami berharap bahwa doa rekan-rekan sekalian ini dapat membantu proses pencarian agar bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kita berharap agar semuanya dalam keadaan baik. Kejadiannya posisi saya lagi narik bubu. Ya lumayan lah bu, soalnya saya juga hampir kena serpian ledakan itu. 39 masih komunikasi, namun di menit 47 sudah tidak ada komunikasi, dipanggil-panggil tidak ada. Kemudian ada informasi ke Basarnas, dan Basarnas bergerak. Indonesia berduka, Sriwijaya Air diduga terjatuh di perairan Pulau Seribu. Pesawat dikabarkan menghilang di sekitaran Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi mengaku menerima kabar adanya pesawat yang jatuh di sekitar lokasi daerahnya. Ya, sempat terdengar atau suara ledakan, ungkap Junaidi. Menurutnya, Pulau Laki berada di perbatasan Pulau Tidung dan Pulau Lancang. Kita sudah mengerahkan RIB kita, berkoordinasi dengan Lantamal, TNI, Polisi,
kemudian potensi SAR yang ada di sekitar wilayah nelayan dan segala macam, untuk segera ke sana. Siapapun yang duluan ada di sana akan menginformasikan kepada kami. Direktur dan jajaran Direktur Sriwijaya Air pun angkat suara terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini. Jadi, lost contact pesawat udara Sriwijaya Air, rute Jakarta-Pontianak dengan callsign SJY182. Terakhir terjadi kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya kami sangat prihatin dengan kejadian yang sedang kami alami dalam peristiwa SJ182 ini. Kami berharap bahwa doa rekan-rekan sekalian ini dapat membantu proses pencarian agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita berharap agar semuanya...